Hitam putih baju Ganjar Pranowo simbol ketegasan dan keberanian. Bakal calon presiden partai PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo secara simbolik memperlihatkan ke hadapan publik pakaian kampanyenya. Baju itu bercorak warna hitam dan putih dengan corak garis-garis vertikal. Pakaian hitam putih vertikal itu akan dijadikan pakaian khusus sekaligus identitas yang akan dikenakan selama kontestasi Pilpres 2024. Menurut pengakuan Ganjar, ide corak dan motif itu adalah masukan dari Presiden Jokowi. Ketika dua tokoh bangsa itu bertemu, Pak Jokowi memberikan selembar kertas yang berisi desain motif hitam putih. Setelah dibolak-balik, diperhatikan dengan seksama, Ganjar Pranowo lantas setuju. Setujunya Ganjar bukan sekedar lantaran usulan Pak Jokowi. Lebih dari itu, warna hitam dan putih yang dipadu garis-garis vertikal mengandung banyak makna dan simbol. Tapi yang paling kuat adalah pesan keberanian dan ketegasan. Persis memang dengan profil Pak Jokowi dan Pak Ganjar selama ini. Tegas dan berani. Sejak Ganjar Pranowo memperkenalkan pakaian hitam putih dengan motif garis-garis vertikal sebagai pakaian khusus sekaligus identitas dalam pelaksanaan Pilpres 2024 nanti, sontak publik langsung memberikan sorotan dan komentar. Bagi yang nyinyir, tetap saja memberikan penilaian yang negatif. Ada yang mengatakan kurang cerah, ada yang menyebut simbol kematian dan kesedihan, ada yang bilang seperti selimut rumah sakit. Ada juga yang menilai jika pakaian hitam putih dipakai banyak orang secara bersama-sama seperti barisan penghuni penjara Alcatraz. Sebagai informasi saja ya, Alcatraz itu adalah sebuah pulau di Amerika Serikat, letaknya di Teluk San Francisco, California. Di pulau Alcatraz ini terdapat penjara yang terkenal dengan tingkat pengamanan paling ketat di dunia. Ya, namanya juga orang nyinyir, aneh-aneh komentar dan penilaiannya. Persis dulu waktu Pak Jokowi mengenakan pakaian motif kotak-kotak pada saat Pilkada 2012. Banyak yang menyebut baju kotak-kotak ala Jokowi saat itu seperti serbet makan. Kendati demikian, banyak yang menyambut pakaian khusus kampanye Ganjar Pranowo dengan pemaknaan simbolik yang kaya dan beragam. Berdasarkan arti warnanya, secara umum warna hitam sering disebut dengan simbol penantang, penuh misteri atau kegelapan. Di sisi lain, warna putih dinilai identik dengan kesan suci, bersih, jujur, apa adanya. Jika Pak Jokowi mengusulkan warna hitam putih itu kepada Ganjar Pranowo, boleh jadi lekat dengan falsafah Jawa. Pak Jokowi dan Pak Ganjar kan sama-sama orang Jawa. Ketika Ganjar Pranowo langsung setuju dengan usulan Pak Jokowi, kita bisa mafhum. Dalam budaya Jawa, warna hitam sering dilambangkan sebagai simbol kebijaksanaan, kesetaraan, hingga keberanian. Sementara untuk warna putih mengartikan kebersihan, kesucian, kejujuran, pemaaf, dan cinta. Nilai-nilai tersebut dalam falsafah Jawa erat kaitannya dengan sifat religius dan spiritual. Menurut keyakinan beberapa suku seperti suku Asmat di Papua atau suku Baduy di Banten, warna hitam adalah simbol kesempurnaan. Semua warna tercakup dalam hitam. Dalam artian, jika semua warna bercampur menjadi satu, maka yang muncul adalah hitam. Hitam adalah persatuan dari aneka ragam warna-warna. Bersatu, bercampur saling menguatkan, saling mewarnai, sehingga tidak ada warna yang dominan. Itulah hitam, warna kesempurnaan. Sementara putih adalah awal dan permulaan, kesucian dan ketulusan. Tidak ada jumawa dan kesombongan. Belum tercampur dengan warna apapun. Bersih tanpa noktah dan noda. Ketika dua warna hitam putih ini disandingkan,
Makna yang tersirat adalah penghargaan kepada perbedaan, saling melengkapi dan memahami. Juga bisa diartikan bahwa hitam putih menunjukkan adanya sisi baik dan buruk, kekurangan dan kelebihan, yin dan yang. Ganjar Pranowo memilih warna hitam putih ini seolah ingin mengatakan bahwa semua anak bangsa harus saling kerjasama, saling melengkapi. Yang baik ditingkatkan, yang buruk ditinggalkan. Yang positif dilanjutkan, yang melanggar hukum ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Semua elemen bangsa saling memahami, berbeda-beda tetapi tetap damai juga. Namun bagaimanapun itu, Ganjar Pranowo sudah mendeklar bahwa garis hitam putih itu merupakan representasi dari pesan Presiden Jokowi soal keberanian. Seolah Pak Jokowi menyampaikan pesan soal keberanian dan ketegasan Ganjar Pranowo orangnya. Ganjar sendiri secara lugas mengatakan hitam putih adalah keberanian. Hitam putih adalah sikap untuk tidak menjadi abu-abu. Sebuah keputusan untuk berkata ya atau tidak di tengah tantangan bangsa yang masih berat. Proyeksi geopolitik dan geoekonomi di tingkat global yang belum normal. Dunia masih diselimuti ketidakpastian global. Kita betul-betul butuh pemimpin yang berani dan tegas. Keberanian itu telah ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. Freeport dulu yang dikuasai oleh asing berhasil diambil alih. Petrol yang menjadi kanker dalam ekonomi Indonesia dibubarkan. Blok Rokan dan Blok Mahakam juga berhasil diambil alih. Di saat program hilirisasi industri pertambangan ditentang, bahkan digugat oleh dunia internasional, Presiden Jokowi tidak gentar. Pelarangan ekspor biji nikel diprotes keras oleh Uni Eropa dan menggugat Indonesia di World Trade Organization dan Indonesia kalah, tetapi apakah Jokowi takut? Tidak sama sekali. Jokowi tidak pernah surut langkah, makin berani dan tegas. Hadapi, kita banding, siapkan anak-anak muda pengacara terbaik Indonesia. Isu yang paling mutakhir, ketika IMF mengeluarkan rekomendasi agar Indonesia menghapus larangan ekspor biji nikel, Jokowi hanya mengatakan satu kata, lawan. Keberanian dan ketegasan ala Jokowi ini hanya ada di Ganjar Pranowo. Ketegasan ditunjukkannya dalam memimpin Jawa Tengah. Dinas yang tidak perform dalam melayani masyarakat disikat habis. Bahkan dalam banyak kesempatan, Ganjar Pranowo juga mengatakan mengurus negara ini butuh keberanian. Seperti pada forum Apeksi di Makassar beberapa waktu lalu. Ganjar Pranowo mengatakan, hentikan eksploitasi tanah air untuk industri. Kita mesti berani menegakkan hukum. Hentikan pengambilan air tanah. Jangan berikan izin atas nama apapun. Tata ruang seringkali lawannya adalah tata uang. Baik dengan alasan investasi ataupun suap, intinya adalah berani. Maka tidak salah jika Pak Jokowi mengarahkan telunjuknya kepada Ganjar Pranowo. Karena yang bisa mewarisi keberanian dan ketegasan Pak Jokowi hanyalah Ganjar Pranowo. Hanya Ganjar Pranowo yang mampu meneruskan visi pembangunan Pak Jokowi. Yaitu menjadikan Indonesia maju, kepentingan nasional tercapai, kedaulatan bangsa terjaga, dan kebermanfaatan untuk rakyat Indonesia. Presiden Jokowi secara terang-terangan, lugas, dan tanpa tedeng aling-aling menyebut soal keberanian dan ketegasan, nyali yang kuat Ganjar Pranowo yang punya. Pernyataan Jokowi disampaikan dalam Rakernas Partai PDI Perjuangan yang ketiga di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Jokowi menyatakan pemimpin harus punya nyali dan berani. Dua hal itu ada dalam diri Ganjar Pranowo. Kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu nyali itu nomor satu. Berani dan punya nyali itu nomor satu. Dan saya lihat Pak Ganjar punya. Kata Pak Jokowi, jika ada relawan atau mengaku pendukung Pak Jokowi, lalu menolak Ganjar Pranowo dan mendukung capres lain,
atau menyeberang ke kubu sebelah dengan dalih komunikasi politik atau alasan sedang berusaha memecah kebuntuan politik atau mengaku demi masa depan bangsa. Sesungguhnya dia sedang bersikap abu-abu. Sikap politiknya tidak tegas dan dia sedang mengalami kegamangan politik. Gak tahu ya sebenarnya apa sih yang sedang dicari oleh mereka. Inilah Asa Saya, Asa Ayah NH.